Dari bahwa tidak bisa hanya ditangani oleh personil, lalu terlebih saat ini pemerintah kembali memberikan kelonggaran. Diharapkan dengan dilaksanakan operasi ini, kebijakan kita dilarang razia, ulangi, dilarang melakukan kegiatan razia. Jadi kegiatannya sifatnya simpatik, jadi menghimbau ketika kita temukan ada masyarakat yang melanggar, kita sampaikan secara simpatik. Jadi nanti waktu penegakan hukum secara tegas mungkin ada waktunya.